madu macam-macam bufet di Indo. Ipin pula tidur macam mana Dr. Rabi ya? Oh, Ipin? Haa. Satu, dua, bulat. Mentadu macam mana Ipin tidur. Wih. Haa. Ipin tidur. Tengok, hebat Ipin tidur. Haa, Dr. Rabi. Apa kata kita minta 10 orang kanak-kanak naik ke atas pentas? Bagus, bagus. Haa, tapi ada-ada yang sudah masuk gigi ya. Orang aja yang lain. Boleh main kat bawah sama-sama ya? Nyanyi kat bawah. Adik-adik yang berani dan terpantas, sila naik ke atas pentas. Hanya yang terbayang di sini untuk menang hadiah. Ya. Okey, adik-adik nak menang hadiah. Nak menang. Okey, bagus. Semua kena buat yang terbaik. Okey. Kita mula sekarang. Satu, dua, tiga. Mentadah, mentadah macam mana Upin tidur. Ah, tunjuk macam mana Upin tidur. Ah, buat gaya tidur, buat gaya minum. Satu kali lagi. Yang lain ikut sekali campur tangan. Satu, dua, mula. Mentadah, mentadah macam-macam Ipin tidur. Alamak tak adik-adik yang cuman Ipin tidur. Adik-adik yang kat atas berapa? Tinggi kaki. Apa? Apa? Ini kaki terangkan ni. Ish. Oh, adik fleksibel lah. Dan Ipin sekali, yang lain nyanyi sekali juga ya. Ayolah sekali lagi. Adik-adik buat yang terbaik. Oh, adik ni nak turun. Okay. Adik jangan lupa gosok gigi ya. Okey, kita mulakan. Satu, dua, mula. Mentadah macam mana Ipin tidur. Ipin. Ini macam stuntman pun ada tu ha, kaki. Ini. Dan tepukkan untuk anak-anak kita semua ni. Terima kasih. Kerana berani nak ke pentas ya. Terima kasih banyak. Yelah ada sikit adik-adik. Tapi nak bagi semua tak dapat lah ya. Disebabkan adik-adik, semua semangat kita akan cuba satu lagi permainan. Kita tak laku cercun pula, Dr. Ravi. Boleh, tapi kali ini ibu ayah semua kena berdiri. Bangun semua, bangun. Kita cuba ramai-ramai. Semua di tempat masing-masing. Okey, kita akan buat lagu